Alright guys, welcome back into Mega Zia. Jadi sudah keluar skin baru ya guys ya. Woi, sabar, gue mau draw dulu. Kita coba draw dulu ya guys ya. Oh, draw-nya kayak orang tolol gini sih guys. Kita skip aja lah ya guys ya. Kita daily surprise-nya kita ambil dulu. Kita ambil dulu tanpa back budget, bakal langsung gue beli ya guys ya. Dan ingat, buat kalian yang mau beli diamond, buat beli skin Palmon yang kolektor, langsung beli di Predicate Diamond ya guys ya. Langsung gue langsung draw terus aja. Draw. Sampai kapan ya ini draw-nya ya? Oke, udah jadi 80 diamond. Woi, berisik woi. Draw terus, free tokennya kita ambil. Ini tokennya nih buat apa ya by the way ya? Aduh, gue gak tahu lah guys, kita draw aja terus ya guys ya. Oke, sisa 3 barang. Sisa 4 barang sih ya guys ya. Oke, dapat emote ya. Ya gua enggak peduli, gua dapat emote. Draw terus sampai tolol ya guys ya. Draw terus. Udah dapat valenya, tinggal canggih. Mana itu? Woy, dapetin lah. Anjir, ini 5000 diamond sih guys kepakainya ya guys ya. Benar-benar ini pakai 5000 diamond ya guys ya. Oke, kita draw lagi. Oke. Anjir, ini Balmon Apator anjir. Ngeri, wah astaga, ini keren banget cok. Ini kayaknya sih ngaceng parah ini guys ya. Yaudahlah guys, tanpa back budget kita sujuk dalam game aja guys ya. Let's go! Oke guys ya, kita sudah berhasil mendapatkan Balmon. Jadi tanpa back budget kita sujuk dalam game aja guys ya. Let's go! Oke. Yaudah, gua XP aja lah sih, si gua mau main barbar ya guys ya. Wah gila, ini tampilan Balmon gua cok. Ini gua ada ultra ya guys ya. Iyalah, handphone baru masa nggak ultra, gila lu. Sumpah ini ngaceng banget cok tampilannya cok, coy. Ini keren banget guys tampilannya, sumpah cok. Ini baru the real, 10 juta pun harus kita beli guys ya. Terlalu keren ini sumpah cok. Aduh, lawannya Xbox lagi. Gue rada males nih lawannya kalau... What? Anjir! Wah, gila, cok. Anjir, nih putarannya. Anjir, ngaceng banget gue liatnya, cok. Wah, gila ini, guys. Guys, gak ada obeng ini, guys. Wah, gila, cok. Ini gak ada obeng, guys. Parah, cok. Ini, coy. Ini kok bisa keren gini, anjir? Ini jujur aja sih, gue kaget banget sih liat efek skinnya kayak gini guys. Ini puter aja terlalu imba ini cok. Wah, langsung bikin warx dah. Kita langsung dapetin jungle aja ya guys ya. Biar linknya jadi miskin, nice banget. Linknya musuh mati, cakep banget ya guys ya. Cakep banget, kita dapet semua junglenya. Wih, ini ngapain nih akanya lompat ke gua nih, ha? Lu mau ngapain lompat ke gua, ha? Oke, kita cut minion terus guys. Ingat kalau kalian... Aduh ya ampun lah gua coy. Ngapa lo satu keluarga besar gitu dateng goblok. Oke, santai. Terlalu barbar ya guys ya. Tidak apa-apa. Yang namanya main offlaner ini memang kayak gini. Apalagi XP lane. Kalau kalian main XP lane dan kalian tidak rusuh, namanya kalian belum main Mobile Legend ya guys ya. Udah dapet gold buff. Aduh kampret nih guys, gua lawannya Xbox lagi. Lawan Xbox ini agak susah ya guys ya. Pusing juga pala gua cok. Udahlah, kita mainnya agak safe dulu aja ya guys ya. Santai. Mainnya agak safe dulu. Karena ini Xbox rada-rada bertingkah ya guys ya. Oh eh, tet. Pecah. Armor NT pecah. Wah! Aduh anjir. Aduh, masih bisa aja. Lu di sini lu ya. Aduh, kok gak ada ya. Aduh kampret guys, gua udah pakai flicker lagi. Anjir. Dia keburu udah recall ya guys ya. Kampret. Gak apa-apa, kita cut minion aja dulu guys. Kalau udah nge-cut tuh udah enak. Kita ambil semua junglenya ya guys ya. Biar miskin itu Link guys. Kalau Link yang gak dapet jungle, dia pasti miskin coy. Nih guys, memang kayak gini ya guys ya. Cara buat main offlaner zaman now ini memang super rusuh guys. Kalau kalian belum rusuh tuh kalian belum jago kayak gua. Sumpah guys, ini skin terlalu keren sih guys. Terlalu keren guys. Gue suka banget sih sama efek puternya. Wah parah cok, udah kayak kembang api cocok. Parah anjir, ini Muntun tumben banget sih. Tampilan keren, efek skin keren, semuanya keren coy. Jarang-jarang loh Muntun bikin skill kayak gini ya guys ya. Ini sih 1 juta sih super worth it sih guys. Jangan lupa kalian belinya di Blinken Diamond. Jadi promosi lagi kan gue. Sabar, kita jadiin semua item kita.
tenang aja ya guys ya, kalau Balmond kita jadi nih guys, oh udah mantep banget. Eh, gua ngapain diem di sini, Cok? Lagi beli item ya, cie-cie ketahuan. Ah, gua pentung lu biar meledak. Pengenak lu. Gua enggak peduli ya guys ya, yang penting armornya gua pecahin dulu guys. Kalau armornya udah pecah, nah dia udah enggak ada flicker nih. Udah enggak ada flicker. Aduh, tapi kalau kayak gini bentaran dia udah dapat HP lagi sih, kurang ajar guys. Kok dia cepet banget ya ininya ya guys ya? Cepet banget Cok dapat armornya lagi. Ih, kurang ajar sumpah Cok. Aduh guys, capek banget gua ketemu ini musuh guys, sumpah Cok. Cepet banget Cok, dia terlalu cepet anjir. Ah, lu gua pentung lu. Aduh, gak kena pentung gua, goblok. Gak apa-apa, santai. Lunox, jangan mati Lunox. Sabar, ada gua Lunox, ada gua yang akan melindungi Lunox. Pelan aja, pantai aja bro, pantai aja. Gila lu, Balbon, skin 1 juta ini bos. Aduh, gila aja lu. Ini sih keren parah sih guys, gua udah gak bisa komen apa-apa selain ini keren ya guys ya. Aduh, sakit banget Cok, ini Link Cok. Anjir, ngeri banget gua main ini Link guys. Kayak so jago gitu anjir dia ini. Weh, lu jangan clear minion gua. Kalau gua gak ada minion jadi susah, kampret. Nih by the way kita langsung beli lifesteal dulu aja ya guys ya. Kita fokusin ke damage kita aja dulu guys. Oh, mau kemana ya ampun. Kita bantai. Ayo para publikku yang ku cintai, kita bantai semuanya coy. Attack the buff. Ayo bantu teman kita dulu tuh, lagi pada war coy. Bantu teman kita dulu ya guys ya. Aduh, awas, bantai semuanya. Nice banget. Aduh, apa sih ini Selena, sakit banget cok. Nah, pokoknya nanti habis kita udah jadi satu item lagi, kita harus bikin Oracle deh guys, biar gak terlalu sakit tuh lawan Selena agak kurang ajar ya guys ya. Oke, kita langsung ke atas lagi. Sumpah, by the way, gua belum lihat efek skill satunya sama skill ulti sih dari tadi. Kalau skill satunya, oh, cuma kayak ada aura-aura pahlawan kesatria gitu aja sih guys ya. Kalau skill satunya agak biasa aja sih. Tapi ini, sumpah sih guys ya, penting memang skill 2-nya sih. Ini skill 2-nya terlalu gak ada obat ya guys ya. Ngaceng banget gua Cok lihat ini skill 2-nya ini. Terlalu gila Cok. Oh, ini gua ditinggal nih. Dia mau kasih gue farming, ya udah gue farming aja kalau gitu. Farming dulu sampai benar-benar jadi ya guys ya. Sabar. Gue clear minion dulu, abis itu kita ke tengah langsung ya guys ya. Kita ke tengah. Let's go. Wah, ini Xbox lagi mau ke atas nih guys. Kita blok aja kali jalannya ya. Kita blok aja jalannya sini. Sabar. Kalau ketarik gue, aduh bisa mati gue nih. Waduh, bisa mati nih gue guys. Sabar. Kok gue tipis banget ya. Aduh, itu Gusion mati terus Cok. Goblok banget Cok ini Gusion. Gua kalau ketemu temen yang bodoh nih agak-agak sensi ya guys ya. Gua tadi live streaming solo nih banyakan kalanya Cok, gara-gara ketemu teman-teman yang bodoh ini. Sabar, ini by the way kita gak bisa sih bikin Oracle. Kita mesti bikin item armor dulu ya guys ya. Kalau gak kita tipis, aduh Lancelotnya mati lagi coy. Agak ribet nih kalau Lancelotnya mati nih, kampret. Sabar. Ini apa sih ini Balmond nih. Ngeselin banget dia ini Cok. Lu tuh ngeselin banget bro, sumpah bro. Mau ngapain sih lu? Aduh, armornya pecah. Emang enak, oh gua pentung pala ente bro. Lu mau ngapain ha? Mau lawan gua? Ah, gua riko lu. Woi, gua gak bisa gerak. Ya ampun, gua gak bisa gerak kenapa Cok? Astaga, gue malah riko, goblok. Ah, gue pentung lu tetap aja mati ya guys ya. Gue tadi gak bisa gerak ya. Kayaknya ini pengaruh handphone baru ya guys ya. Aduh, jadi sombong lagi gue akan kampret. Gak tau kenapa lo. Gue tadi riko malah gak bisa gerak. Anjir, aneh banget Cok. Dadah, kita sekarang farming lagi. By the way, itu Xbox, first itemnya Immortal. Immortalnya udah pecah, langsung gak guna. Buat 3 menit ya guys ya. Mantap jiwa bro. Kita dapetin semua farmingnya dulu. Ini sih enak banget sih guys. Gue udah bener-bener terlalu menguasai map ya guys ya. Ini siapapun lawan gue sih jadi debu sini guys. Awas. Hati-hati. Nice banget. Gue TB-in towernya, cakep banget. Ini nih, ada red buffnya. Ambil coy. Woi, astaga Lancelotnya rada-rada buta ini cocok. Yaudah lah, gue aja yang ambil ya guys ya, gak apa-apa. Kalau gue yang ambil pun gue juga keren sih guys. Dari tadi nih gue jadi lupa lihat efek ultinya ya guys ya. Sabar
Sabar, gak usah pedulin Selenanya, kita ambil tower mid aja santai. Ini sumpah Selenanya ngeri sih guys, kita bikin ini dulu aja ya guys ya. Bikin pala banteng dulu ya guys ya, biar kita agak badak dan kita bisa melawan Selena. Nice banget, Linknya mati lagi, cakep banget bro. Oke, sabar, gue ke tengah guys, jangan pada mati guys. Ini kenapa kayaknya pada mati teman gue ya. Sabar guys, jangan pada mati guys, gue dateng guys, sebagaikan pahlawan gue dateng coy. Udah gila NTH, mau lawan gua lah. Sini lo gua bantai. Sini. Semuanya gua bantai ini nih. Lo mau nahan tower ya? Mau nahan creep ya, ha? Gua puter. Pasti guys, ini dikit lagi kita udah menang sih guys. Harusnya pasti menang ya guys. Jarang-jarang nih gua main solo benar-benar kayak pure ngebantai kayak orang gila gini guys. Ya benar-benar jago banget gua coy. Wih, sakit juga ya itu. Itu orang si Uranus guys. Biasanya gak sesakit itu loh Uranus itu loh. Sabar. Tapi kayaknya ultinya biasa aja ya guys ya. Yang keren ini benar-benar pure dari skill 2-nya ini loh. Kalau ultinya kayaknya biasa aja sih, cok. Sabar. Kalian lihat ya guys ya, gua terlalu menggila. Balmon gua terlalu menggila. Aduh, gak nyampe lagi. Aduh, harus tadi gua bisa pakai ulti flicker, cok. Gua lupa anjir. Sabar. Dapetin dulu buffnya. Apa sih Link? Link goblok, gua pentung pala ente bro. Ih, ngapain dia pakai ultimate, cok? Ngapain dia pakai ultimate ya, guys ya? Sabar, cari HP dulu, kasih gua, coy. Gua sekarat. Gua cari HP dulu. Bentar. Sabar. Woi, itu Linknya kenapa bisa sampai situ ya, guys ya? Aneh banget dia, cok. Ini Linknya di mana sih, guys? Ini Linknya ngapain ya guys ya? Dia ini ngapain sih Linknya, kok lompat-lompat kayak gitu sih dia? Aduh, dia kok punya buff ya, aneh banget anjir. Ayo bantai. Wow! Aduh, gak dapet gua cocok. Yaudah gak apa-apa. Woi, gila cok, kita ngebantai banget ini anjir. Apa ini satu lagi ha? Ini juga mau ngapain ha? Xbox mau lawan Balmon. Mimpi ente bro. Sabar. Ini ya guys ya, kalau musuhnya udah kayak gini udah kita bantai. Boleh sih guys, kita bikin damage dikit ya guys ya. Bikin BOD aja kita guys ya, biar makin gila guys, makin keren kita coy. Ayo, dapetin Lord, ada gua juga udah pasti dapet Lord. Lu pada tenang aja ya guys ya. Udah ada gua pasti dapet Lord. Tuh kan, gua gak pakai ulti aja udah dapet gitu loh. Gua dari tadi nih jadi kayak gak merhatiin ultinya guys. Cuma ultinya tuh kayak yang gua liat tuh biasa aja gitu ya guys ya. Ini benar-benar yang super keren tuh skill 2-nya ini loh. Gak ada obat anjir. Parah ini cocok. Sabar, jangan pada war sendirian. Ada gua. Wede, lagi ngambil buff nih ceritanya nih. Lagi ngambil buff nih. Aduh, gua gak dapet. Kampret. Wede, di ulti gua sama Linknya bos. Ngeri banget gua sama ini Link. Kampret aling. Ini sampe, ayo gua clear dulu atasnya. Langsung push tengah lagi, let's go. Langsung push lagi ya guys ya. Aduh, ini apaan sih, rusuh banget sih musuhnya NTH. Aduh ya ampun, apalah itu Uranus. Macam pelawak ya guys ya. Waduh. Sabar, kereta gua kasih maju dulu. Kita hancurin tower atas. Let's go. Ini sih pembantaian dari Balmon gua dengan skin 1 juta ya guys ya. Oke, dapat tower atas. Tower tengah pun kita bantai, kita hancurin semuanya tanpa ada ampun ya guys ya. Apa lu Xbox goblok? Sini. Waduh, lupa flicker goblok. Oke, santai. Pelan. Dapetin turretnya. Gua mau menang. Gua mau pedang. Sampai sekarang gua nggak tahu efek ultinya apa, cuma kayaknya jelek sih ya guys ya. Yang bagus tuh benar-benar skill 2-nya. Ini benar-benar gak ada obat sih guys. Benar-benar gak ada obat buat skill 2-nya ya guys ya. Dan kita dapat, apakah kita dapat MVP? Oh, ternyata cuma dapat gold ya guys ya. Tapi ya udah, intinya gua membantai. Ya udahlah guys. Jadi segini aja tentang review skin dari Balmon gua, tapi skill 2-nya sumpah guys, ini gak ada obat. Ini 10 juta pun gua bayar ya guys ya. Ya udah guys, thank you banget buat semua yang nonton. I love you everybody. Bye.